Chapter terbaru Manga Boruto, Chapter 79 akhirnya keluar pada Ahad lalu dan ini antara bab paling mengejutkan sekali dalam franchise. Dalam bab sebelum ni, Kawaki cuba membunuh Boruto tetapi dihalang oleh ninja-ninja Konoha. Walaupun ditangkap, Kawaki berjaya melarikan diri dengan bantuan Momoshiki. Dalam bab 79, Boruto bertanya kepada Momoshiki apa yang sedang berlaku, tetapi tidak diberikan jawapan yang jelas. Shikamaru meneruskan pencarian untuk Kawaki dan mengarahkan semua ninja pengesan supaya kekal fokus sehingga Kawaki kehabisan tenaga dan tanda cakranya kembali. Kita dapat lihat Kawaki tidak lagi mempunyai cakra mencukupi untuk mengekalkan kuasa Ant-Man-nya atau nama rasminya Sukuna Hikona, lalu kembali ke saiz normal. Ada serta-merta mengesan Kawaki dan pergi ke arahnya. Ada jumpa Kawaki dan bersumpah untuk melindunginya. Kawaki pula tidak kisah tentang dirinya dan hanya ingin menyelamatkan Naruto. Dalam keadaan sangat tertekan, Kawaki tidak tahu untuk buat apa kerana Momoshiki sedang menghuni badan Boruto, anak kepada Hokage ketujuh. Tiba-tiba, sejenis gelombang kuasa keluar daripada badan Kawaki dan Aida lalu meliputi seluruh bumi. Selepas seketika, sekumpulan ninja Konoha berjaya berjumpa Aida dan Kawaki. Kawaki bersedia untuk menyerang tetapi Aida menahan badannya dan sedar ada sesuatu yang tidak kena. Di tempat lain pula, Shikamaru diberitahu tentang lokasi Boruto tetapi Sarada berasa pelik mengapa lokasi kawan rapatnya yang dikongsi dan bukannya Kawaki. Akhirnya, Sarada dan Mitsuki berjaya menemui Boruto tetapi satu perkara pelik terjadi. Mitsuki meminta Sarada untuk menjauhkan diri lalu memakai Sage Mode. Aida bertanya tentang Naruto tetapi merujuk Hokage ketujuh sebagai bapa Kawaki. Para ninja Konoha menjawab bahawa Boruto telah melakukan sesuatu. Mitsuki bertanya apa yang dilakukan kepada Naruto tetapi Boruto tidak faham apa yang berlaku dan meminta kawannya untuk bertenang. Tanpa amaran, Mitsuki menyerang Boruto tapi protagonis kita berjaya mengelak dengan bantuan Momoshiki. Akhirnya, kita dapat jawapan sebenar oleh Momoshiki yang menjelaskan bahawa semua orang ingin membunuh Boruto. Dan ini sebenarnya angkara Shinjutsu Omnipotence milik Aida. Malah, Aida sendiri tidak dapat mengawal kuasa ini dan menggunakannya tanpa sengaja. Momoshiki menggelarkan kuasa ini sebagai bahasa programming yang digunakan oleh Dewa untuk mencipta dunia dan mengubah sesuatu kepada nyata. Melalui kuasa Aida, keinginan Kawaki telah menjadi kenyataan dan kedudukan mereka kini bertukar dalam memori semua orang di seluruh dunia. Pada masa yang sama, Shikamaru bertanya kepada Aida bagaimana Naruto dan Hinata hilang. Tetapi Aida disuruh oleh Kawaki untuk memberitahu bahawa Naruto mati dibunuh oleh Boruto. Momoshiki turut menambah, Shinjutsu Omnipotence tidak memberi kesan kepada mereka yang menjadi host atau berkaitan dengan Otsutsuki, termasuk Boruto, Kawaki, Aida, Daemon. Tetapi tetap heran kenapa Sarada tidak terjejas. Walaupun begitu, mereka yang kebal terhadap jutsu ini akan menderita paling banyak. Dunia mereka kini terbalik di mana Kawaki sekarang ialah anak Naruto yang dilahirkan dan dibesarkan di Konoha. Manakala Boruto adalah orang luar yang mengkhianati keluarga Hokage ketujuh dan kini diburu oleh seluruh Konoha. Apa pendapat korang? Adakah fasa time skip akan datang dalam chapter seterusnya? Tinggalkan jawapan di ruangan komen di bawah dan jumpa korang di video seterusnya.